Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada di video call ini. Kita berada di Kuta. Suasana pagi di Kuta area ataupun di pantai Kuta pagi ini menjelang beberapa hari PPKM darurat di Jawa Bali. Ini situasi suasana di pagi hari di pantai Kuta. Ini di tepi pantai Kuta, udara cukup cerah di pagi ini. Dan ini sebelah kanan kita ini Hotel Grand Inn Bali. Kita akan lihat suasana di pagi hari di Pantai Kuta dan jalan Pantai Kuta seperti apa, teman-teman. Ini Pantai Kuta salah satu destinasi yang populer di kalangan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara ya, teman-teman. Jadi belum lengkap kalau ke Bali tidak mengunjungi Pantai Kuta ataupun menginjakan kaki di Pantai Kuta Bali ini. Suasana pagi ini di Kuta Bali masih didominasi masyarakat yang beraktivitas di pagi ini, yaitu goeser dan juga para pejalan kaki ataupun yang menikmati keindahan ataupun suasana segar di pagi hari ini. Untuk jogging ataupun lari dan bersantai di tepi pantai Kuta. Jadi suasana pagi ini di pantai Kuta dan di jalan pantai Kuta di depan Hard Rock Cafe ini, teman-teman. Kita akan lihat di Pantai Kuta seperti apa suasananya di pagi hari ini. Situasinya cukup lengang, cuaca cukup bersahabat nih, sangat cerah sekali untuk bersantai di tepi Pantai Kuta nih, teman-teman. Jadi inilah Pantai Kuta dengan hamparan pasir putihnya. Ini salah satu ikon yang ada di Pulau Bali. Jadi masyarakat ataupun teman-teman yang berlibur ke Pulau Bali kurang pas kalau tidak berkunjung ke Pantai Kuta Bali ini. Kita lihat juga beberapa famili menikmati keindahan di pagi hari Pantai Kuta Bali ini, teman-teman. Jadi inilah suasana di pagi hari di Pantai Kuta dan di jalan pantai menjelang PPKM darurat mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli, teman-teman. Jadi tetap terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, teman-teman. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu, kita hidup normal lagi seperti biasa sebelum pandemi ini. Situasinya masih cukup lengang di suasana pagi ini, teman-teman. Di Popis 2 dan di depan sebelah kanan ini salah satu mall yang sangat besar di tepi pantai Kuta, yaitu Beach Walk Shopping Mall. Menikmati suasana pagi di Pantai Kuta cukup segar sekali, teman-teman. Dengan udara yang cukup lumayan segar di pagi hari ini, kita rasakan tanpa polusi di pagi hari ini. Dan suasananya cukup menyenangkan. Walaupun sepi, inilah di masa-masa pandemi ini suasananya emang sepi ya di daerah Kuta ini. Jadi itulah sedikit review ataupun situasi terkini di Pantai Kuta dan juga di Jalan Pantai Kuta menjelang PPKM darurat ini, teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video ini dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen, dan juga dibagikan ke media sosial teman-teman ya, biar tahu perkembangan situasi terbaru di wisata Pulau Dewata ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.